Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Beja TV. Di video kali ini gue akan unboxing sebuah BD atau kaset PES 2021 season update ya, yang gue beli dari salah satu marketplace ya tentunya ya. Jadi sebelum gue unboxing, gue sedikit cerita ya. Jadi kurang lebih di 6 bulanan terakhir BD ini atau kaset ini harganya masih di secondnya, untuk secondnya masih di kisaran 200.000, 2,5 sampai 300 ya. Nah, gue sebelumnya gue punya sekitar ada 4 kaset. Nah, gue jual lah di harga di 3,5, 300-an lah. Gue tergiur dengan keuntungan, gue jual ya di harga 300 ribuan. Tidak lama kemudian itu terjual habis, gue beli kembali, gua kembali cari harga 350.000 aja itu susah ya, apalagi gua mau cari harga di 250 atau 200 ribuan ya. Nah, gua dapet di harga sekitar 400, 500 gua beli. Nah, kemudian gua beli di harga 500 pun beli di harga 4,5 500 itu gua jual dulu pernah jual 600.000 ya. 600 ribu gue pernah jual, 500 ribu pun waktu itu masih gue pernah sempat jual. Dan sampai akhirnya terjual lagi, gue cari lagi untuk cari yang harga di bawah 500 atau 600 ribu. Itu sangat-sangat susah ya untuk PES 2021. Apalagi di saat video ini gue buat, saat video ini dibuat ya. Ini sangat-sangat susah. Dan akhirnya gue beli di atas 600 ribuan lagi. Dan sampai akhirnya gue beli di 7,5, 800 ya. Ini kurang lebih di 800 ribuan ya. Ya mungkin kalau teman-teman di sini ada yang mau beli, gua jujur gua jual di 900 ribuan ya. Gua jual di 900 ribuan. Karena emang barangnya lagi susah, emang nggak ada mau cari. Kalau kalian nggak berani harga, itu kalian nggak akan dapet. Kalian nggak akan dapet. Jadi karena gua udah terlanjur gua jual ya, gua walaupun mahal, ini gua beli. Karena di rental PS gue itu nggak ada ya jadinya. Ini langsung gue coba unboxing ya. Apakah barangnya masih mulus? Kemudian setelah unboxing langsung gue coba tes memainkannya ya. Apakah aman? Kita unboxing aja langsung. Jadi untuk PS 2021 ini memang sangat-sangat langka ya. Sangat langka dan harganya dibilang mahal ya relatif ya. Kalau kalian bilang mahal berarti emang marketnya bukan untuk kalian ya. Nah, ini untuk dustbox-nya cukup rapi ya. Oke, langsung ini ada bubble wrap-nya lagi. Bubble wrap-nya lagi. Langsung. Oke. Ini dia nih asetnya nih. Oke, jadi ini masih seperti baru ya. Ini masih seperti baru. Oke, jadi ini masih seperti baru. Gua juga dapat apa nih? ABC plus gula. Nah, ini di salah satu marketplace. Nanti gua coba gua sertakan link di deskripsinya ya. Nah, ini barangnya second sih, cuman ini emang seller emang sering jual ya. Gua dulu waktu di tahun 2021 gua pernah dibeli di seller ini ya. Oke, dapat ABC plus, beli 5 gratis 1 plus gula. Oke. Nah, barangnya ini masih untuk covernya masih sangat-sangat seperti baru ya. Bisa dibilang masih seperti baru. Nah, ini kita langsung buka aja nih plastiknya. Langsung buka plastiknya. Ntar gua naikkan dikit. Oke. Plastiknya. Oke, kita lihat set. Nah, untuk ini regional 2 ya. Kalian bisa melihat regional-regional dari sini nih. Ini kalau yang seperti ini artinya regional 2 ya. Regional 2 dan 3 PEGI info. Ini artinya regional 2. Sekarang kita coba buka kasetnya ya. Oke, bismillah. Oke. Nah, ini ada tisunya agar tidak tergoncang ya, agar tidak tergoncang. Kita lihat untuk dustboxnya segala macam masih sangat-sangat seperti baru ya. Oke, masih. Jadi kalau kalian punya ini seperti harta karun ya, udah sangat-sangat seperti mahal ya. Nah, untuk
mulus, sangat-sangat mulus, tidak ada baret sedikit pun ya. Bisa dibilang tidak ada baret sedikit pun. Adalah satu satu tipis aja baret. Dan nanti agak sedikit kotor aja sih ini. Nanti kita bersihkan dengan tisunya ya. Ini sebentar nih coba gue bersihkan aja dengan baju gue ya. Kadang justru dibersihkan pakai tisu itu kadang kurang bersih. Nah, ini kebetulan sudah gua bersihkan. Nah, oke, sedikit lagi ya, ada sedikit lagi. Nah, tampilan depannya seperti ini nih. Kenapa menjadi mahal? Karena PES 2021 ini sudah benar-benar tidak diproduksi dan tidak bisa dibeli secara digital pun. Kalian cari di PlayStation Store pun ini sudah tidak ada ya. Jadi wajar harganya dengan harga 900 ribuan itu sangat-sangat wajar ya. Ketika kalian pun mempunyai PS4 di tahun 2018, 2019 itu harga satu BD-nya ini pun emang mahal ya. Dia bisa ketika pertama kali baru keluar itu di kisaran 800 ribuan, 900 ribuan ya. Nah, kalau untuk yang FIFA emang harganya rata-rata di 1 jutaan. Oke ya, jadi ini langsung coba gua masukkan ke dalam PS-nya ya. Sebentar, ini gua mundurkan dulu. Oke, kita coba masukkan, kita hidupkan dulu PS-nya. Oke, PS-nya sudah hidup ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala sedikit pun ya. TV kita hidupkan dulu. Oke, kita langsung masukkan perlahan. Oke, kita lihat ke TV-nya langsung. Oke, kita tunggu. Sebentar, gue cari stick dulu ya. Cari stick. Oke. Kita lihat apakah langsung terbaca. Oke. Kita lihat. Oke, dia langsung terbaca ya. Nah, ini langsung terbaca. Dia masih loading ya, masih instalan dalam. Nah, langsung terbaca gamenya. Kita dekatkan saja. Oke. Nah, ini langsung terbaca, jadi kita menunggu sampai selesai ya, sampai selesai. Ini gue skip dulu aja untuk mempersingkat waktu ya. Oke, jadi ini udah selesai ya, sudah terinstall dengan penuh ya. Kita langsung coba masuk aja ke dalam gamenya. Oke, ini minta update, cuman nanti aja ya, kita update later aja dan tetap masuk. Tujuannya kita hanya mencoba BD PES 2021 apakah ada masalah atau aman-aman aja. Oke, proses masuk ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang punya rental wajib sih kalian beli, ini wajib sih. Cuman kalian walaupun beli 900 ribu atau 1 juta pun itu tidak rugi ya, karena ini bisa dipakai selamanya ya, bisa sampai 2025, 2030 kan mungkin ini kalian tetap pakai ya. Kalian tinggal update aja option filenya. Jadi walaupun 1 juta pun itu tidak rugi ya. Kalau kalian buka rental dari tahun 2018 ini sangat-sangat murah. Karena di tahun 2018 kalian tiap tahun wajib beli ya. Wajib beli tiap tahun 2018, 19 itu setiap tahun sekali kalian wajib beli game PES ini. Tapi untuk di tahun 2023 dari tahun 2021 kalian tidak perlu beli kaset ini lagi. Kalian hanya cari option file update-nya aja. Jadi buat teman-teman yang mau beli di harga mungkin 900 itu sangat-sangat murah karena ini bisa dipakai selamanya. Oke, ini udah masuk ya. Udah masuk ke game, loadingnya sangat cepat, tidak ada kendala.
langsung aja English. Nah, kalau untuk masalah rek 1, rek 2, al region itu nggak masalah ya. Itu region berapapun bisa dimainkan ya. Dan ini pun servernya sudah di off-kan dari pihak Sony PlayStation-nya ya. Jadi kalian tidak perlu apa namanya? Tidak perlu cari yang regional 3 kah, regional 2 atau regional 1. Tidak perlu ya, dibebas kalian beli aja. Ini karena ini sama aja ya, semuanya sama aja. Ini langsung kita coba mainkan aja ya. Nah, ini kalau pertama kali dia tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk logo dari English League-nya seperti ini karena dia belum di-update option file-nya ya. Nah, jika teman-teman yang nanti mau beli beserta flash disk yang ada update-nya itu kita ada ya. Nah, kita ada. Kita update-nya ada. Ini kita coba yang main yang sudah ada lisensi dari PES 2021-nya. Kita coba pakai Juventus. Di sini berikutnya kita di sini pakai sebentar. Nah, Arsenal ya. Nah, dari kedua pemain ini kebetulan di tahun 2021 klub ini dia sudah ada lisensi dari PES 2021-nya. Jika yang logonya tidak sesuai dengan pemain-pemain sekarang itu artinya tidak dibeli lisensi oleh pihak Konami ya, oleh pihak Konaminya ini. Jadi kalian bisa mensiasatinya dengan mengisikan option file. Nanti option file segala macam gue udah pernah buatkan juga ya, cara update PES 2021, cara mengisinya, tutorialnya gue udah pernah buatkan juga di video gue ya. Biar cepet ya, ini masih proses loading. Nah, ini entrance-nya ya. Nah, kalau kalian main di PS3 ya, main di PS3 ini untuk entrance-nya udah nggak ada ya. Ketika dia menampilkan logo klub itu langsung main kick off ya. Nah, kalau untuk di PES 2021 ini masih sangat detail ya, apalagi kalian main PS4 ya. Jadi untuk grafik PS3 dan PS4 itu sangat jauh ya, karena di PS3 masih 720 dan untuk yang PS4 sudah bisa sampai 4K, cuman kalau untuk yang ini 1080 pixel. Jadi sangat-sangat beda jauh ya dari grafiknya. Jadi kalian jangan samakan PS4 original dan PS3 ya. Nah, kalau untuk PS4 yang modnya itu emang menurut gue pribadi itu kurang bagus sih dari gambar dan gameplay dan lain-lainnya. Nah, ini sangat-sangat indah ya, ada entrance-nya. Nah, ini ada Aubameyang masih di Arsenal. Nah, ini masih benar-benar pemain-pemain yang ada di PES 2021 ya. Ini karena belum gue update ya, karena ini masih baru, nanti akan gue update yang sudah ada Neymar di Al Hilal, Ronaldo di Al Nassr, Messi di Inter Miami. Itu gue udah pernah buatkan videonya ya, cara update segala macam. Nah, enternya seperti ini. Jadi seperti halnya kita emang bener-bener lagi nonton pertandingan sepak bola ya. Nah, masih ada saat pemanasannya, susunan pemain, situs-susun pergantiannya, yang starting line up-nya ini ada semua ya di PES 2021 ini. Jadi jangan ragu untuk beli PES 2021 ya. Kalau gue pribadi suruh milih FIFA atau PES, gue tetap masih di PES-nya ya. Nah, ini kalian setting-setting dulu nih. Untuk settingan awal ini biasanya gue di sini untuk game-nya. Nah, ini mencet kotak ya. Ini gue off-kan, ini kita player name, ini level 3 ya. Nah, cukup yang lainnya cukup. Untuk kamera gue biasanya pakai di sini, pakai ini dynamic wide. Oke, untuk match screen-nya ini off, plate name off, di sini player name. Nah, selain itu, display opponent player name kita on kan. Untuk speed, kalau gue pribadi gue pakai yang 0 emang biasanya. Boleh kalian kalau yang tidak biasa lambat boleh pakai yang 2. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.